kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Pengemudi mobil Alphard ternyata mantan pacar Amalia Mustika Ratu. Namun sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share terlebih dahulu agar Dapur Gosip terus dapat ngebul untuk membagikan berita viral untuk kalian. Jika sudah, mari kita lanjut. Sebelumnya, artikel ini dikutip Dapur Gosip dari Lingkar Kediri. Kasus hilangnya nyawa ibu dan anak di Subang yang menewaskan Amalia Mustika Ratu dan Tuti Suhartini sampai saat ini masih diselidiki. Terhitung sampai memasuki bulan ketiga, kasus hilangnya nyawa ibu dan anak di Subang hingga kini masih belum diketahui pasti siapa dalang dari kejadian itu. Meskipun demikian, pihak berwajib masih terus berupaya melakukan penyidikan lewat barang bukti yang sudah dikantonginya, serta juga melakukan pemeriksaan terhadap para saksi untuk mengungkap kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Misteri terkait sopir yang mengendarai mobil Toyota Alphard tersebut diketahui sempat bertemu pada hari terjadinya pembunuhan ibu dan anak di Subang yang dicurigai sebagai pelaku. Pada saat kejadian itu terjadi, ada sejumlah saksi mata yang melihat dengan jelas mobil tersebut. Diketahui pada pagi hari sejumlah saksi yang sedang naik angkot telah melewati TKP dan hampir ditabrak oleh pengemudi mobil Alphard. Akan tetapi, dari kanal YouTube Anjas di Thailand, Anjas membeberkan jika dirinya berhasil mengantongi rekaman dari seseorang, di mana orang yang merekam tersebut telah berada di wilayah Jalan Jaga. Bahkan Anjas juga mengaku jika dirinya mengantongi video tersebut namun tidak ditayangkan dan juga dirahasiakan narasumbernya. Menurut rekaman video tersebut, Anjas menjelaskan jika orang yang saat ini tengah dicurigai sebagai sopir mobil Alphard dan pelaku tersebut mempunyai ciri-ciri rambutnya bermodel K-pop ala Korea yang tengah ngetren di Indonesia. Model rambut ala K-pop Korea, diantaranya rambut depan agak gondrong dan campuran agak cepat, ungkap Anjas di Thailand. Kabarnya ciri-ciri lehernya putih, diduga orang tersebut berkulit cerah seorang pria dengan rambutnya ala K-pop Korea, tambahnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.